Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi, dan puisi ini terinspirasi dari mana sebuah gerakan dalam ibadah kami di agama Islam, yakni ada sebuah gerakan itu namanya sujud. Dan sujud ini saya sandingkan dengan nafsu, dan nafsu di sini adalah nafsu yang baik, karena nafsu itu tidak selamanya buruk, tapi ada nafsu yang baik seperti itu. Sujud dalam nafsu. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sujudku adalah bukti aku mempunyai nafsu. Sujudku adalah bentuk cinta kepada sang penguasa. Sujudku akan selalu ada di setiap rasa syukur. Sujudku akan menjadi saksi akan nafsu. Ketika senja mulai menutup mata, langit sejenak meredupkan cahaya, bulan dan bintang bermain tetap umpat dengan awan, tanah yang subur mulai terkubur, malamku menjadi saksi betapa aku nafsu untuk bersujud. Fajarku, waktu yang tepat untuk bercinta dengan sang penguasa. Pagiku yang berembung seakan mengucapkan nafsumu tersampaikan. Siang dan soreku melambaikan tangan untuk salam perpisahan. Wahai tanah, apakah kau menerima nafsu? Wahai sajadah, apakah engkau membalas cintaku? Wahai Tuhanku, apakah engkau mendengar detak jantungku? Detak jantung yang selalu ingin mendekatkan diri denganmu. Banyak cerita yang telah kurasakan, mulai dari cinta menjadi duka, mulai duka menjadi cinta. Dengan lapang dada kuterima semua. Aku belajar dan memahami dari sebuah sujud. Kuletakkan kepalaku di atas tanah dengan penuh rindu kepadaku, mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan ridomu ya Allah. Berharap terhapuskan semua dosa yang ada di tubuhku.